Desa Campaka Mekar yang berada di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Nyalindung, sebelah timur Desa Tagog Apu, sebelah selatan Desa Ciburuy, dan utara Desa Sadang Mekar. Desa yang punya luas wilayah 448,7800 hektar ini dibagi menjadi 4 dusun, 24 RW, dan 72 RT. Desa Campaka Mekar telah merealisasikan anggaran di tahun 2018 melalui dana desa, bantuan provinsi, dan POKIR. Terbagi dengan beberapa bidang kegiatan, tentunya infrastruktur, terutama jalan desa, tembok penyangga tanah, pembangunan posyandu, perbaikan balai RW, termasuk beberapa hal lainnya di lingkungan sesuai dengan kebutuhan prioritas di lingkungan itu ya barangkali. Yang selama ini kami bangun. Desa tersebut memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, salah satunya yaitu di cor beton jalan lingkungan di setiap RW yang telah dilaksanakan pembangunannya. Dari dana APBDes, Pak, anggaran APBDes, ya. Tahap 1 saya bangunkan ke Kampung Cipanawar RW 14 dengan volume 680. BDS, Pak, dana desa tahap 1 dari Cipanawar tadi ini. Sangat bagus sekali, Pak. Betul sekali. Soalnya membantu memfasilitasi jalan-jalan lingkungan yang tadinya masih tanah sekarang udah plesterisasi ataupun rabat beton. Desa Campaka Mekar itu ya udah keterima masing-masing RW lah gitu. Sini, untuk pembangunan air maupun jalan segala macam. Kami untuk warga RW 8 mudah-mudahan Desa Campaka lebih maju lagi. Selain di pembangunan infrastruktur, ada pula pembangunan kantor desa yang sedang berjalan dan anggarannya diserap dari bantuan provinsi. Pembenahan kantor desa tidak lain tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Insya Allah untuk 2018 tentunya kita akan melaksanakan lebih selektif, terutama yang jadi tuntutan itu adalah di tiap-tiap lingkungan, bahwa kami sudah sepakat dengan para ketua RW, dengan BPD, lembaga-lembaga yang ada di desa, bahwa tetap kita sepakat setiap tahun itu kita melakukan pembangunan prioritas di lingkungan. Kan di dana APBD 2019, Pak, APBD. Mungkin saya akan ambil ya tahap 1 lah untuk pengaspalan Kampung Cimanggu di RW 16, Pak. Dan kami untuk Kepala Desa Campaka Mekar mudah-mudahan dana-dana pembangunan yang direalisasikan ke warga masyarakat atau ke RW-RW mudah-mudahan bisa bertambah nilainya. Dari Desa Campaka Mekar, Tim Liputan Tamsil dan Dudi Kotok, Hadas TV.